العلم، رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر، وطمن بالخير يا فتح يا فتح يا فتح، يا رزق يا رزق يا رزق، يا علم يا علم يا علم، وبه نستعين. اللهم ربنا رب زدنا علما، اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Al-Baqarah ayat ke-65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. في السبت. في السبت. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها. فجعلناها نكالا لما بين يديها. وما خلفها. وما خلفها. وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. أن تذبحوا بقرة. أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قالوا قال أعوذ بالله. قال أعوذ بالله. أن أكون من الجاهلين. أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. ما لونها. ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. صفراء. صفراء. فاقع لونها. فاقع لونها. تسر الناظرين. تسر الناظرين. Baik. ada Quran. Itu. Sudah tuan. Satu. Surah Baqarah ayat ke 65. Enggak. Tapi sebelum pada kita mula ni, ambil dua ayat sebelum. Nah, iaitu wa idh akhadna mithaqakum rafa'na fawqakum at-tur. Ni tak pernah dengar ni setengah-setengah. Tak pernah dengar. Wa idh akhadna mithaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu. Perjanjian dengan kamu sini ialah Yahudi zaman Nabi Musa. Iaitu apabila mereka turun daripada bukit 70 orang tu. Asalnya ulang, awak catatlah sikit lah. Asalnya gini. Selepas 70 orang yang puja anak lembu dihukum bertaubat, disuruh bertaubat, kemudian disuruh bunuh diri. Selepas pada itu,
mereka nak tahu macam mana dibawa di dibuat turunnya kitab 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 Taurat kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, kamu ambil satu orang setiap 1,000 sebagai calon lah, okey rakyat lah. Satu orang 1,000. Jadi 70,000 orang Yahudi tadi yang boleh pergi tu, ialah 70,000 orang lah. Bila naik atas bukit tu, naik atas bukit tu Sina tu, mereka kata, tak jadi ni, kamu saja boleh cakap dengan Tuhan. Kita tak nak cakap dengan Tuhan, kita nak tengok Tuhan. Yang tu ayat 55. Wa iz qultum ya Musa. Ni, ketika 70 orang yang kata ayat 55. Wa iz qultum. Dan ingatlah ketika kamu kata, kamu sini 70 orang yang naik atas bukit. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Kami sekali-kali tidak akan beriman dengan kamu hatta tarallaha jahrah. Sehinggalah kamu boleh perlihatkan kepada kami Allah Taala dengan terang. Kamu saja bercakap dengan Allah. Kami cakap tu bagai tipu juga. Kami nak tengok mata dia. Akibat dia kata tu, fa'akhadatkumus sa'iqah, maka Allah Ta'ala tipu pada dianya, tepikan daripada langit. Wa antum tanzurun, dan kamu ketika itu memerhati, sore mati. Mati belakang, 70 kan. Thumma ba'athnakum, kemudian kami bangkitkan kamu semula, min ba'di mautikum, selepas kamu mati. Patut dia kata sumpah ba'athna aku sekatu sudah. Tapi nak beritahu tempikir itu menyebabkan mati. Nah, ma'allakum tashkuru. Semoga kamu ni bersyukur. Jadi ayat ni, ayat yang kita baca ni, wa'idh akhurna mithraqukum, ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kamu. Kamu sini ialah orang-orang yang turun bukit Tursina tu. Dan selepas diberitahu, nah, selepas diberitahu supaya pegang janjian, mereka engkar, tak mau tobat, tak mau ikut. Dia kata, kamu ni pakai Nabi Musa Allah. Oh, lebih belak ni orang Yahudi, lebih belak nak warok. Maka warofa'na fawqakumutur, maka kami, dan kami angkatlah bukit tu atas kepala dia. Angkat bukit tu tak atas kepala 70,000 duduk bawah, nak beriman ke tak mau gitu. Tak pernah dengar ni. Benda ni cerita tengah-tengah dalam Quran ni. Kuduma atainakum bibuah, peganglah wahyu, iaitu kitab Taurat lah. Maksud itu kitab Taurat. Atainakum, yang kami telah beri kepada kamu, bibuah dengan sungguh-sungguh. Maknanya kalau Quran lah, nak Quran dengan sungguh-sungguh. Tak boleh main haji-haji. Ada free boleh kita belajar, tak ada free tak boleh. No, belajar betul-betul, tak boleh main-main. Walkuru, dan ingatilah, belajarlah kitab Taurat tu, maafi apa yang ada dalam kitab Taurat tu. La'allakum tattaqun, supaya kamu ni boleh jadi bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling juga selepas pada perintah tu. Perintah suruh belajar, paling juga. Walaula fadlullahi alaikum, kalau tidak karena kurnia Allah ke atas kamu, yaitu melewat-lewatkan azab. Kalau tidak dia mati baru belakang ni, dia mati dengan belakang ni. Allah Ta'ala ni bagi siapa dia ni, dia buat sekarang ni, dia mati semua boleh tak? Siapa-siapa yang kata dia kata mati belakang, macam mana? Malaikat maut pun tak ada orang yang minyak semua. Dia kata mati semua, mati belakang. Kita ni tak pernah tahu kuasa Tuhan masalah. Nah, warahmatan, warahmatuhu, dan rahmat yang diberi asir daripada ada yang ada dalam kitab Taurat ataupun ada dalam kitab Quran. Lakuntum, pasti kamu minal khosiri, pasti kamu kalau tidak belajar juga termasuk orangnya rugi. Kalau tak belajar juga rugi.
Tadi ada satu orang dia kena pukul oleh tadi ni, oleh tadi. Dia kata tahlil boleh. Omor lepak, kita pun kata. Eh, siapa dia yang kata tahlil boleh ni? Aku gitu, saya tulis gitu. Siapa dia kata ni? Boleh ni? Tok guru grepe mana ada ni? Mau lagi sini. Dia tak pernah dengar kata gitu. Tak pernah dengar. Nabi Muhammad sekiranya buat bida'ah, Tuhan nak cabut jatuh. Lepas tu, buat keluar lah ayat. Man amila solihah fali nafsi wa man asa fa alaiha. Apa saja pahala ibadah yang kamu buat untuk diri kamu, apa dosa yang kamu buat untuk diri kamu. Siapa dia berani langkah ayat ni ni? Kata pula kau ni jadi pendusta pada agama ni. Nah tu lah. Senyap semalam, semalam main senyap. Pagi ni jawab pagi ni. Pagi ni jawab. Tak jawab lagi. Ya degil ni belak pun degil ni. Dia kata betul belakang dah kelahan tu, cuma saya tak percaya pendapat ustaz. Ayat itu macam dahulu tadi. Apa dia? Wa'idha tu telah alihim ayatuna bayinati. Dan apabila dia baca ayat-ayat kami yang jelas, saya tak tulis tu. Kalau saya tulis, bukan ada dia. Wa'idha tu telah alihim ayatuna bayinati. Dan apabila dia baca pada mereka ayat-ayat kami yang jelas, mata. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang-orang yang tidak ada harapan nak jumpa kami. Itu di Quran, bawa mai Quran. Wahai hada, bukan tafsir macam ni. Aku buat tafsir saja. Obat dulu kata tukar pada ayat lain. Ayat macam kita belajar tadi. Nah, jadi ayat tengok tengok ni. Kalau Allah tak belajar, tak nampak ni dah celah mana ni. Tsummatawallaitum. Kemudian kamu berpaling juga. Min ba'di dzalika. Selepas kamu bersumpah berjanji nak ikut ajaran Nabi. Ha, buat bid'ah pula. Lepas janji dah, okey dah. Ajaran mengejar, beres dah. Tiba-tiba left. 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 Saya tak kata ya tu, saya tak kata. Pas ada lagi dah kali tu. Ada yang duduk apa, kalau tak kata panggil tu toko dah tu, perlu lagu. Ada lagi tu, ramai lagi dah kali tu. Tapi dah awal tak berani, hari-hari kadang-kadang tak lek. Lek. Tak tahu sebab apa, lek. Kadang-kadang saya kena tumpu lah gini-gini kan, untuk alasan, orang bakar tu. Ustaz lek mana? Dah kena atas kepala, lama dah semuanya ajak ni, seh. Orang dia tanya, nak jawab tak boleh ni. Dia nak awal, dia tahu dah, dia tahu dah. Dia tahu dah, tak ada nak awal dah. Berpaling juga. Falaulah fadlullahi alaikum. Maka sekiranya kalaulah tidakkan kurnianya, kurnia Allah kepada kamu. Apa dia? Dia sayang kepada makhluk dia ni. Dia sayang kepada makhluk dia. Dia tidak matikan semua ni. Orang Eka tu tak matikan. Beri peluang juga. Beri peluang, beri peluang. Hari-hari tengok dalam TV tu kata saya faham kamu Islam. Tak. Hari-hari, hari-hari. Warahmatuhum dan rahmatnya. Bawa Quran ni. Kalau kamu tak nak belajar juga, ni domain di antara warahmatuhu dengan lakuntum. Lakuntum, lakuntum tu celah tu. Celah tu ada satu kata. Sekiranya kamu tak nak belajar juga. Maksudnya aku tulis itu, gitu. Sekiranya kamu tak nak belajar juga, lakuntum minal khasirin, maka pasti kamu akan jadi termasuk orang yang rugi. Baik, ni contoh orang yang rugi. Ni ada satu orang tanya tu, orang belakang tanya orang ni. Ada seorang. Kata kalau kita pergi ke majlis, sandai tak apa tu orang tanya. Ada orang tanya lah, orang ni ada seorang tu belakang. Ah, ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum. Sesungguhnya telah mengetahui. Sesungguhnya kamu pun tahu. Kamu pun tahu.
Alladzina ta'adaw minkum, orang-orang yang melanggar batas, melampaui batas. Minkum daripada jenis kamu. Nah, yaitu orang Yahudi dulu. Ini cerita orang Yahudi dulu. Tapi pas apa tu tulis dalam Quran? Maknanya untuk kita ni, dengan ni. Na ta'adaw minkum, yang melampaui batas, yaitu pas syirik juga ni. Yaitu fisabti pada hari Sabtu. Apa cerita hari Sabtu ni? Apa cerita hari Sabtu ni? Orang Yahudi dia tidak boleh buat kerja hari Sabtu. Undang-undang dia. Kita ni nasib baik hari Jumaat boleh kerja ni. Hari Jumaat dia kata tak boleh kerja sudah. Atas Tuhan lah dia, dia hak dia kan tak? Jadi orang Yahudi tidak boleh buat kerja hari Sabtu. Ada satu surah, tak ingat ada surah apa, tak ingat lagi. Surah Nahli ke, kisah ke, itu lah, tak ingat lah. Tapi cerita ni, iaitu cerita zaman Nabi Daud alaihissalam. Iaitu, pada hari Sabtu, ikan ni timbul di permukaan air. Ikan timbul di permukaan air. Dia tak boleh memukak. Dia tak boleh memukak hari, hari Sabtu. Pasal perintah dah tidak boleh buat kerja hari Sabtu. Dan dia ni tu bila aku ikan ni timbul atas permukaan air, mari sampai ke gigi air tu nak tangkap tak boleh, tangkap dosa. Ha, kalau buat gitu undang-undang macam mana? Ha, ikan yang mari di tepi air hari Jumaat awak tak boleh tangkap macam mana? Macam mana kalau Allah Ta'ala perintah gitu? Ni kepada Yahudi dah perintah dah ni. Nah, maka hari tidak Sabtu, hari tidak Sabtu ikan tak ada. Hari Sabtu saja ikan pun timbul atas air. Dia pun tiap-tiap minggu berlaku-laku tu. Sebagai ujian Allah lah. Dia kata, eh, kau rasul ikan ni macam mana nak buat? Maka macam-macam punya fikiran lah. Ada setengah tu mungkin lah kena gali kolak ke lepas tu buat terusan kan. Nah, tapi nak tangkap tu masalah, nak tangkap tu masalah, tak boleh tangkap hari Sabtu. Jadi contohnya dia buat gali kolak ke ataupun dia buat buka kan, buka buka tu dia jatuh, dia jatuh ke buka tu lepas tu dia ada suis. Kalau ikan masuk, pecek suit ikan, terus masuk dalam buka lah. Buka di bawah, akarnya gitu, terangkatnya gitu lah. Ataupun, yang mana masuk dalam kolam tu, dia ada drawer, apa, ada terus saya masuk. Dia jatuh lagi, pecek suit ya lah. Walau-alau, tepuh gitu tau. Dah nak takak tak boleh. Walau-alau, pek tepuh gitu tau. Nah, maka, gate pun jatuh. Tuh. Jadi ikan terperangkat lah tu. Dia tak ambil yang satu tu. Air satu tak ambil. Pasal air satu tak boleh memukak. Dia ambilnya? Ya. Baik, soalannya dia nak tipu siapa ni? Dia nak tipu siapa ni? Ha? Tak ingat ni nama suruh. Allah. Tak ingat lah. Tapi cerita tu adalah cerita Nabi Daud. Zaman Nabi Daud. Hari Sabtu dia pun, hari Ahad dia pun akak lah ke pokok dia. Secret ni tak boleh nak cerita pada orang ni, secret kan. Hari Isnin tu orang pergi ke rumah dia tak ada seorang. Ya penangkap-penangkap ikan tak ada seorang. Tapi bunyi bising dari rumah. Buka pintu tu, buka pintu rumah. Ada ke orang? Hidup selama 3 hari pada waktu. Ni ayat dia. Jadi awak nak pergi Sunday itu boleh lah. Awak nak tipu siapa? Masalah. Awak nak tipu siapa? Nak pergi pagi pun tak apa, nak pergi petang pun tak apa, tak boleh lah. Nak pergi selepas pada tu. Nak pergi juga selepas pada tu, beres. Kalau awak tak boleh, tak boleh syarah lah, syarah tak boleh syarah lah. Kalau awak boleh syarat, apa nak pergi pun. Pergi sampai, pang, balik. Yang makan yang apa? Ni.
Fakulna, maka kami titahkan pada mereka. Supoh macam ni. Lahum untuk mereka. Kunu kiradatan khurasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina-hina. Supoh jadi kera. Dia tak pernah dengar ni ayat Quran ni. Ayat Quran ada sebut. Jenis babi pada. Jenis lembu pada. Tak pernah dengar. Oh, tak pernah dengar. Tuhan kata awak ni jenis babi, jenis lembu. Oh, oh beratlah tu. Nanti. Dia sampai masa, dia baca. Ingat baik-baik. Kunu kira datang ke sini. Habis kat tu. Ayatnya sebagih ya. Sebagih ya ayat. Kalau ustaz tu tak kerti, maka dia baca saja. Ni perakak ni, perakak nak tahu ustaz dulu juga. Ayat ni perangkat ni. Orang yang tak baca, tak ada jawab ni. Maka dia reka lah kita dia. Kuno kira datang khasi. Tengoklah kalau nanti kita saya mau nak. Ayat mana? Surah mana? Faja'alnaha, maka kami jadikan mereka itu yang disupoh jadi gua tu nakalan, sebagai suatu peringatan. Sebagai suatu peringatan lima bayinaya daiha, terhadap orang-orang yang akan datang. Terhadap orang-orang dulu lah. Wa ma khalfaha, dan orang-orang yang kemudian. Oh, kemudian kita lah. Sebagai suatu peringatan. Wa ma'izatan, dan sebagai suatu nasihat. Supaya wahyu Allah Ta'ala ni kita dengar, ikut sungguh-sungguh. Ikut lah. Ikut betul-betul. Lil mutaqin, untuk orang-orang yang ada, yang bertakwa. Ayat ni nak serupa dengan ayat surah An-Nisa ayat ke 140. Tengok. An-Nisa 140. Wa qad nazzalna 'alaikumul kitab. Muka surat 100. Muka surat 100. Lama ni tak buka Quran ni. Buka surat siapa? Waqad nazzalna 'alaikumul kitab. Sesungguhnya kami telah turun kepada kamu dalam Quran ini. Dalam Quran ini. Yaitu an idza sami'tum, apabila kamu, bahwasanya apabila kamu mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha diingkari padanya. Apa dia? Contohnya begini. Saya buat juga dulu ni. Topak adalah saya ni. Dulu kita niaga dulu. Belum apa nak tahu. Belum bersuka tak saya. Saya masa niaga dulu. Ada Cina, ada apa, dia bawa. Dia ada agak, dia minum depan kita. Kita ya, lagi kan? Tak. Duduk sekali. Cuma tak minum ya kita. Coca-Cola kita. Kita minum Coca-Cola, dia minum agak depan. Dosa dia seperti dia kita minum agak dulu. Kalau kita tak lagi dia. Allah. Dosanya seperti kita minum agak juga. Semua minum. Ha. Kita seorang yang ada. Masuk pun. Dia kira sekali. Satu dewan tu kita seorang je. Masuk pun kita sekali. Ya. Nanti nak baca ayat kami. Oh, ya. Tapi kata dia atas setengah ni. Saya pun ada ni. Saya tinggi pun kena ada ni. Ayat ni. Sebab saya tak belajar dulu.
minum anggur, kopok, ataupun dia berzina, kan? Dia berzina, kita ada sekali. Kita yo tak lalu ya. Tak ada, cahat zina juga kita. Lalu dia buat syirik ke Tuhan. Kita ada sekali. Oh. Maknanya sini ya, kalau kita tidak boleh nak tegur, kita kena undur. Ini ayat dia ni. Dengar-dengar, sobatlah. Nak belajar kan ya. An idza sami'tum, apa bahwasanya sekiranya kamu mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari Allah, diingkari oleh manusia, oleh mereka. Wa yustahzi'u biha, dan mereka mempersenda-senda ayat itu. Persenda. Yaitu berbuatan itu engkar sekali, dia persenda-senda lagi. Persenda ini maknanya dia berasa tidak bersalah. Nah, fala taqudu, maka jangan sekali-kali kamu duduk ma'ahum bersama mereka. Tali duduk. Sorry, kita beritahu sorry, saya pernah keluar. Gitu. Nah, gitu. Hatta yakhudu, sehinggalah mereka menukar fi hadithin ghairi, kepada perbualannya lain. Kalau dia habis halok dia minum tu, bolehlah masuk balik. Gitu. Nah. Oh, bergerak ni juga. Ayat ni tu lidah ni. Dalam grup. Tapi buat dah kalau apa. Apa yang boleh. Kalau tidak, innakum, sesungguhnya kamu, idzan. Idzan apa mana? Mana idzan apa? Satu patah perkataan Arab ni. Idzan. Sekiranya kamu ada juga di situ. Idzan, kalau kamu buat juga. Setelah aku langgar ni. Mithluhum, kamu seperti mereka. Cah supo. Lepas tu, Tuhan apa kata? Ni ikhlas kita je pula. Ni ikhlas gerik kita je pula. Ni gerik kita. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, jami'ul munafiqin, akan menghimpunkan orang munafik seperti itu. Kita ni cok munafik dah. Wal kafirin, dan orang-orang ikat tadi, ramai-ramai tadi. Fi jahannam, dalam neraka jahannam, jami'a, bersekali. Duduk sekali. Tak ada apa-apa. Nasib baiklah Tuhan beri kepada kita umur. Beri hidayah kepada kita untuk belajar. Kalau tidak ni, dia buat lagi. Tak? Maknanya tahlil tu tak boleh buat. Awak pergi tu masalah tu. Ha. Pasal majlis tu, dalam tu ada tawassul. Dalam tu ayat-ayat Allah dihina. Apa dia? Apa dia dihina? Man amila salihah fa dilafsi. Apa saja amal salih itu diri kamu. Wa man asa, apa saja dosa yang kamu buat untuk diri kamu. Perintah Allah Ta'ala itu mereka ingkar berapa. Ha. Kita pergi itu, kita tak ada baca apa. Pergi itu sekali itu. Dengan nak pergi boleh kena larang. Kalau tak boleh larang kan? Kita ada ini. Nah, tak boleh lah, kita tak mampu. Kita tak mampu kan? Maka kita kena mundur. Nah, tidak, ni ayat. Kenapa Tuhan buat gini? Nak suruh kita selamat. Nak suruh selamat. Sebagai warning ni. Warning. Nah, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau awak tak boleh lah kan? Awak kena lagi. Awak jangan duduk. Ada satu lagi ayat duduk di surah Al-A'raf. Cukuplah satu dulu, cukup dulu lah. Nah. Jadi ayat tadi, ayat tentang qiraatan khosiin tadi tu adalah mirip ni. Mirip sana. Ayat yang sama makna. Faham? Waktu mereka buat, iaitu mereka nak tipu Allah Ta'ala. Hati dia tu,
hati dia tu nak tipu. Dia bukan tak tahu benda tu salah, dia tahu. Bila tahu, buat juga apa tu. Nak tipu Allah. Amin. Tak beritahukan semuanya ilmu. Beritahukan sakit lengo ke dengar. Tak apalah sakit lengo ke tak apa, sampai kita tak pecah. Okey lah. Ada satu ayat lagi hampir sama dengan ayat kami lah. Duduklah surah Al-A'raf. Nanti kita baca Al-A'raf. Baik. Jadi dua ayat ni nampak gitu ya. Tidak nampak benda besar lah dah. Sebenarnya dia benda besar benar ni. Jadi maknanya mereka yang buat bid'ah tu biar buk-buk dia ya lah. Kita jangan masuk dapur. Kalau kita masuk campur, kalau kita tahu dah bid'ah tak boleh buat ni. Lepas tu kita pergi juga. Pergi juga tu. Ayat ni. Ayat muka ayat satu. Okey. Dia kira macam kadang-kadang kalau dia ada cakap biasalah perjuangan keluarga tu kadang-kadang dia macam tanya tu, kalau kita tinggalkan kita keluar daripada situ sampai dia habis. Apa dah habis dah. Lepas tu tak apa. Sebab takkan nak balik rumah terus kan. Keluar. Kira saya keluar terus. Saya selalu keluar terus tu kira boleh ke tak? Boleh. Keluar ada. Kalau kita tak mampu kan? Saya tak awak tidak pesi saya. Saya pada tegur dulu dah. Awak tak mampu nak tegur-tegur tu, awak keluar daripada majlis. Ada hadis Nabi, seorang sahabat Nabi bersama dengan Bila. Satu nama kata silatnya Az-Zubair Awam. Az-Zubair. Abdullah Az-Zubair tak nak dia. Orang miskin dia. Masa mula-mula Islam dia diseksa. Bersama dengan Bila. Jadi Bilanya dia kata ahadun ahad. Dianya kata kepada bapak orang Quraisy dengan Muhammad tu. Dia kata aku kira tak percaya ke Muhammad. Lepas tu dia pun balik nangis-nangis jumpa Nabi. Beritahu Nabi. Dia kekat-kekat. Jadi Bila tu ada ayat rakyat dah. Dia pula. Dia tu tak ada. Jadi dia menangis-nangis jumpa Nabi. Beritahu keadaan dia. Dia terpaksa tahap-tahap sangat sakit. Lalu tu ayat rakyat. Melepaskan dia daripada musibah. Karena hati tak mahu. Okay. Cuma sekarang ni kita kena tahu dulu benda larang atau haram ni. Larang pun tak tahu juga. Suruh pun tak tahu juga. Berat sikit lah. Okey, habis lah. Ayat berikutnya. Ini cerita tentang surah Al-Baqarah ni lah. Surah Al-Baqarah. Wa'idh qala Musa liqawmihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, iaitu atas perintah Allah ni. Allah Ta'ala perintah kepada dia, wahyu Allah ma'i kepada dia. Lalu dia baca kepada kaumnya, inna allaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah kepada kamu, antadbahu baqarah, untuk sembelih satu ekor lembu betina. Ini cerita lembu betina ni. Cerita bagai kuning. Cerita barang kuning ni. Pemujaan kuning. Dia agama dulu, dia lembu ni satu binatang yang diguna buat membajak, ambil susu. Jadi yang mana lembu jantan tu boleh buat makan. Yang betina tu, yang betina tu boleh anak dan boleh susu. Nah. Jadi lama-lama, oleh kerana lembu tu dia daging banyak, dia tak kambing apa semua kan, susu banyak.
maka lama-lama orang start puja lembu tu. Dan yang memuja lembu sekarang ni masih lagi ada, iaitu Hindu lah. Jadi Yahudi dulu pun sembah lembu ni juga. Sebab tu dia buat patung, patung tanah lembu. Nah, patung tanah lembu. Jadi sini, sini dia buat. Jadi nak suruh, oleh kerana mereka ni sudah lepas daripada ujian dah tadi, timur dah kita tahu dah. Nah, timur dah kita tahu dah. Maka Allah Taala nak buang saki baki yang ada perasaan dalam hati. Apa dia? Tentang lembu ni, pemuja lembu ni. Semua kikik. Apa saja yang ada sama-sama sikit lagi tu, buang bakal. Apa dia? Semelih seekor lembu betina. Lembu jantan dia biar biasa semelih ni. Lembu betina. Nah, seekor. Seekor lembu betina. Bakarah. Bakarah tu lembu betina. Mereka ni oleh kerana puja lembu ni, bila suruh semelih ni malah. Mudah ya awak. Orang yang puja kerit ramak tu kan, kerit tu. Awak ambil tu, awak kata pada dia, ambil kerit tu, lepas dalam lokam. Maruh dia. Orang yang memuja satu-satu perkara yang muka, bila kita suruh dia buat, lempar dalam air lokam ke apa ke, dia akan maruh. Ni ayat dia. Kalau mereka berkata, pokok pemuja lembu ni, pemuja lembu ni. Atattakhidhuna huzwa, patutkah kamu nak jadikan lembu yang kami duk puja ni sebagai bahan senda nak semelih lah pula. Nah, bahan sendaan. Nabi Musa pun jawab. Qala Nabi Musa ni, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, an aku minal jahili, daripada menjadi orang jahil seperti kamu ni. Duk sembah anak lembu lagi, dia sembah puja lembu juga. Bila dengar perintah Allah Ta'ala ni, maka dia tahu dah, dia tahu dah benda ni perintah. Tapi dia pula nak bersedar kepada Nabi Musa. Qalu ud'u lana, mereka kata tolonglah doa untuk kami. Rabbaka, kepada Tuhan kamu. Iaitu doa yang pasal Nabi Musa ni boleh cakap dengan Tuhan kan. Tulah tanya Tuhan lah, doa sini, tulah tanya Tuhan lah. Pasal dia boleh cakap kan. Tulahlah tanya Tuhan. Kalau tulahlah tanya Tuhan kamu, yubayyilana, untuk hurai kepada kami, malaunha, warna apa nak ni, nak kala apa ni. Lembu tu boleh kita cari. Kala tu masalah. Nak kala apa. Tidak kalah, sorry, tidak kalah. Malau mahar sini, jenis mana lembu tu? Jenis mana? Jenis mana? Lembu tina tu nak jenis mana? Nah, umur dia lah sini. Umur berapa ni? Nak anak lembu pun boleh. Nak lembu tua pun boleh. Ikutlah. Asalkan Tuhan kurai kepada kita. Okay, warna ni nak apa? Jenis. Apa omo? Omo. Omo lembu. Warna satu. Omo lembu. Nah. Yubayyilana mahia. Mahi itu. Tulu tanya Tuhan. Jelaskan untuk kami war omo apa lembu ni. Nak omo apa? Mas boleh, 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 boleh. Dia bersedar ni. Tanya mengejek ni. Dan dia Nabi Musa mengejek dia kan? Dia kata, dia suruh tanya. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Bila Nabi Musa berdoa, Tuhan pun jawab. Maka Nabi Musa pun kata, Kola Nabi Musa sini. Innahu, sesungguhnya lembu betina itu,
innahu yaqul, sesungguhnya sesungguhnya dia telah beriman, yaitu dia itu Tuhan. Katanya Nabi Musa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, innaha baqarah, sesungguhnya lembu betina itu ialah la faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun, pertengahan baina dzalik, di antara kedua. Dia lembu ni, omor lembu, cukup omor ni, ialah 2 tahun. Umur tua dia nya ialah dalam 12 tahun gitu. 12 tahun. Bermakna lembu ni, mana lembu yang pertengahan ni, lembu ni nak umur dalam 5-6 tahun mo. Oh, payahlah nak cari ni dah, lembu pertengahan umur ni. Dia tak puas hati lagi, tak puas hati. Qala innahu Nabi Musa kata, Nabi Musa kata, fa'alu ma tu'marun, buat sajalah, jangan cakap banyaklah, jangan betilah tanyanya, apa yang diperintahkan, beti, jangan tanya lagi. Kita ni lah tu, kita tengah ada urai satu benda, kita tanya benda lain dah. beti dulu tanya. Buat saja apa yang diperintah. Maka Allah Ta'ala, maka mereka kata apa? Qalu ni pokok yang fi lagi. Udu'u lana rabbaka, tulu doa kepada Tuhan kamu, iaitu tulu tanya Tuhan. Yubayyin lana, untuk dia jelaskan kepada kami, ma launuha, warna apa nak ni, nak ala apa, nak belang ke, hitam ke, putih ke. Ikutlah. Dia bersedar lagi ni, bersedar lagi. Dan Nabi Musa kata, tak sempat tanya lah, buat ya lah. Kira-kira mudah nak cari ni. Tidak tua, tidak muda. Lembunya nak tina. Kalau ikutlah, kalau apa pun. Tak. Okey lah. Dia hanya pula. Nanya lagi. Ha, tanya lagi. Nak tanya, nak tahu warna apa pula dah. Qala innahu. Katanya Nabi Musa, innahu. Allah Ta'ala berkata, innahu yaqul, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, annaha baqarah, sesungguhnya lembu betina itu safra, warna kuning, sana kuning lah, faqi'un, pekat, kuning tua, launuha, warnanya, tasarrun nadhirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandang, yaitu tengok tu comel. Nak kalah emas sendiri. Nak kalah emas. Dan lelah ni, ya, tak suka kalah kuning ni, tak ada pokok tu. Tak cak. Raja. Lagi? Selendang kuning. Buluk kuning. Lagi? Kain kuning. Dia tak boleh dengan kuning ni. Kuning ke merah? Cina, kira-kira Cina. Sebab tu, waktu pemujaan ni dia pergi kepada kalah kuning. Kau tengok ah. Masa ada satu sultan mati baru ni, bunga tu kuning semua. Waktu ni saya kuning. Kakak mau bubuk kayak kuning dah tu. Ada gambar kan tengok. Kuning semua. Cahaya tu nampak kuning. Pasalnya langsir, atas kuning, langit kuning, atap tu kuning. Bunga kuning, penuh kubur. Kuning semua. Mati berpuluh. Saya pergi ke kubur. Pergi tu bukan pergi nak ziarah apa dah lah. Kita tengok penjahat ni buat apa. Berat tu. Ramah-ramah mati. Kerana tertipu oleh bangun-bangun.
beratus bunga, apa ramai-ramai. Ya, dia bau, dia ingatkan bunga pokok berbunga. Dia mari, rupanya bunga orang petik ni kan. Tak keluar lah madu apa. Mati dia dari situ. Berpuluh, beratus. Ramai-ramai mati. Saya tahu, saya pergi ambil gambar. Pemujaan. Pemujaan pada kubur tu. Lepas tu kubur ke lain pun, kuning juga. Lepas tu waktu ni saya pun kubur kain kuning pula. Semua balik-balik kain kuning lah. Tak. Heranya saya lain tu kubur. Kalau tak ada nak cak, dia kubur kain kuning. Kalau tak ada nak cak kuning, dia bubuh kain kuning. Di Kelantan sana orang-orang jenis kuku nik-nik wawan, kuku nik-nik wawan cakap apa dia yang digelar saya cakap kuku nik-nik wawan. Kalau nak beranak kan lah, nak beranak kena bubuh kain kuning atas. Nak beranak tu bini, nak beranak tu kain kuning. Apa tak sama dengan kaitan? Bagi budak belakang. Apa tak sama dengan kaitan? Tak boleh lah. Aduh. Nak beranak ni. Saya rombok rumah saya kan. Rumah lama saya tu dah punya gah rombok. Di antara tutup kian. Itu ya, itu ya. Bila akak tu, bawah tu ada kain tiga warna. Oh, patu sama pun. Ada kain tiga kala. Tiga kala. Ada kala kuning, biru, putih. Ada hijau, kuning, biru, hijau. Letak situ tu. Masih dah. Tak masih macam mana dah. Dah tutup beratus tahun pun dah oleh kerana tak kena apa-apa, tak tutup. Oh, batu-batu ramah tu. Rumah tu pun, rumah je ada. Kita tak kata rumah lain, rumah kita sendiri je. Cuba rombok rumah lama-lama tu tak tahu. Tak kira negeri mana. Umur lama, umur kayu. Kalau rombok tu, umur agak-agaknya belum merdeka lah. Satu tahun. Umur sebelum merdeka. Kalau tebing latah dia tu, kayu dia panggil tutup dia dia tu. Dengan tiang tu, otak tu. Akak saja dia tu ada. Ada apa? Kayu tengok. Kalau dia ada lapik tuku ni, tuku tiang tu kan. Di tiang seri tu, kelakar ada duit pula. Duit emak. Dia ditepuk. Pemuja air bakar tu. Allah. Kok mana jalan nak cucu nak molek ni? Kok mana jalan? Nasib baik lah awak duduk rumah. Rumah apa? Rumah maju buat tak ada lah. Ketik ngaji dah tak ada ini baru ni masuk dari TV dia beli rumah purba buat di museum negara tu dia pun balik tu gitu tak balik tak balik Allah Rabbi betul orang tu mati lama dah kalau dia buat orang bangun pula dah bubuh ajar pula bubuh kita buat kain tiga warna apa ada ya rumah tu pun. Awak nak tahu, esok awak pergi ke museum, tanya curator dia tu betul kah di tutup-tutup tian ni ada tiga kanda kain? Tanya saya, dia kata ada, tidak ada duit situ tengah di tian sendiri. Pemujaan, ni pemujaan ni. Tuhan beritahu gitu ya ni, berkaitan dengan lembu ya. Tetapi bila kita tunjuk contoh di Malaysia kita ni, ada. Kering
kena balut dengan kain kuning. Buku tu balut, buku pula kain kuning. Lepas tu hulu kain tu ikat dengan kain kuning. Tak boleh tidak kain kuning. Tak boleh. Maknanya kain tu adalah pemujaan dahulu. Awak letak tu kanan tu, tu syirik dah. Tak apalah, tak apalah. Dia pun tanya pula. Qala innahu yaqul innaha baqaratun, sesungguhnya lembu betina tu safra'u, kuning. Faqi'un, iaitu kuning tua. Seolah-olah macam emas gitu. Kalau macam macam emas gitu. Launuha warnanya. Tasarrun nadhirin, yang menyenangkan siapa-siapa yang melihat. Mana tengok tu comel. Lepas tu dia bertanya lagi. Tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ululah doa, ululah tanya Tuhan kamu untuk jelas. Tak jelas lagi dia kata. Innaha baqarah. Innaha baqaratu. Bahasanya lembu betina tu tashabah alaina, sama lagi kata kami. Tak puhati lagi, sama lagi kata kami. Wa inna, sesungguhnya kami, jika kamu boleh tu boleh beritahu detail, insyaallah. Insyaallah dengan izin Allah, la muhtadun, kami akan jadi terpipis. Itu maknanya fahamlah macam mana satu. Akan increase dia punya dos dia tu. Oh, mula-mula nak suruh lembu betina ya, asal tak kira lah lembu mana pun tak apalah. Nak jadi tanya-tanyanya nak umur 5-6 tahun. Lepas tu nak kalah, nak kalah muda. Apa nak kalah apa? Nak kalah kuning. Tak jelas lagi kalah kuning. Tak jelas lagi kalah kuning. Takut. Apa dia? Takut tapu-tapu boleh juga ke? Bitik-bitik boleh juga ke? Jalur-jalur boleh juga ke? Tu mana dia? Qala Allah. Qala, kata Nabi Musa, innahu yaqul, bahwasanya Tuhan kamu berkata, innaha baqarah, sesungguhnya lembu betina itu, la dalulu, tak jalu. Apa jalu tak ada. Tuthirul abdi, tuthirul abda, tuthirul abda, tidak dilatih, tidak diguna untuk membajak sawah. Wala tasqil hartha, dan tidak diguna untuk mengairi tanaman. Walaupun diajar tak boleh. Diajar biasa diguna untuk air membajak sawah pun tak boleh. Diajar untuk menyiram tanaman pun tak boleh. Musallamatan, musallamatul la syiata fiha. Dia tiap pula musallamatan, musallamatun, iaitu tidak cacat. Jadi biti tidak, jalur tidak. La syiata fiha, tidak ada belang pun tidak. Dia di Kelantan sana, selalu lah saya cerita ni, ada satu jenis lembu yang bintik putih atau bintik hitam yang halus. Kalau misalnya lembu tu kalau hitam, tapi ada bintik-bintik putih halus. Oh, banyaklah, ratus bintik-bintik tu. Ataupun lembu putih bintik hitam.
Lembu hitam bitik putih atau lembu hitam lembu putih bitik hitam. Bitik-bitik alur. Tak laku juga. Diharap beli. Pasal rugi siapa dia beli rugi. Jadi lembu ni biasanya umur 10 tahun baru sembelih. Anduk ni. Tak ada siapa dia nampak betul ni. Belah saja tu hari dia. Tak ada siapa dia beli. Kata siam aja apa, macam-macam. Termasuk dah orang yang jembelih jual lembu dua daging ni, tak mau beli juga. Kalau beli lembu ni, rugi. Ni ni jenis-jenis kepercayaan-kepercayaan karut tentang lembu. Macam juga Hindu juga lah. Lebih kuat tu. Jadi apabila lembu ni buat mari kala tu, nak ke kala tu, macam mana jadi? Macam mana ni? Lalu mereka pun kata, Al-Ana, sekarang ni, jikta bilhaq, kamu telah buat mari cerita Al-Ana. Baru kita faham ni, nak kalanya, nak kala kuning semua, kuning pula bukan kuning biasa, kuning kemerah-merah sikit. Jalur pun tak ada, bintik pun tak ada, tidak diajar membajak. Dan umurnya nak 5-6 tahun. Payah dah nak kulit lembu ni. Ha. Sampai sekat tu kena hurai dulu ni. Sampai sekat tu, ayat sambungan ni nanti dulu. Begini. Allah Ta'ala saja boleh buat lembu kala ni. Kau siapa dia boleh buat? Kau awak boleh buat, kalau awak boleh biar keluar kala ni. Boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala lah yang akan mengeluarkan kala ni. Mengikut riwayat yang saya belajarnya ialah 40 tahun baru boleh dapat lembu. 40 tahun baru dapat. Tuhan degar. Dia degar. Dia tak mau bagi. Cek bila beranak tu, bila besar sikit, udah kala, tak jadi. Cek beranak tu kuning, jantan, tak jadi. Nak tina kan? Cek masa kecil tu okey lagi. Bila besar tu nampak jala, tak jadi pula. Dekat-dekat. Ikut riwayatnya, 40 tahun baru boleh lembu. Allah Ta'ala lah dah buat lembu tu pula. Lembu tu pula, semua orang tahu yang dia kena beli ni. Apa jadi pada harga lembu? Oh mahal. Agak-agak 20 tahun lepas saya tengok dalam TV lah. Di Israel, beranak seekor lembu kalemah ni. Oh mahal. Baru kan? Oh baru kan? Baru kan? Ada seekor. Oh mahal lah. Tu. Kalau lembu lah. Oh tak ada. Kalau kuning. Lembu kuning ni apa cari kalau jumpa? Lelah ni pun. Cari kalau jumpa. Ha, awak cari? Lembu kuning. Cari kalau jumpa. Ah, tak jumpa kalau kuning ni. Allah Ta'ala buat lembu tu pula. Dah dia nak kan? Tapi sebelum pada tu dia acah lah. Kuning tu ada tapu putih ke atau hitam. Terjadi. Tunjuk Nabi Musa. Macam mana ya Rasulullah? Tak boleh, tak boleh. Tak mahu. Nah? Jadi bila lembu tu beranak, ambil masa 5 tahun pula pun boleh sebelah. Oh, kena kawal apa dah pula ni? Nak jaga lembu tu pula satu hak tu. Takut orang curi lah, apa lah, kianak ke apa lah kan? Nah, 5 tahun baru boleh sembelih. Tak boleh beri bapak ke dia. Beranak tak ada. Ha. 5 tahun nak kawal lembu tu seko. Harga juta lah kalau kita. Harga juta nak beli. Seluruh Yahudi tu terpaksa lah keluar duit sikit-sikit seorang untuk beli lembu ni seko. Fadabahuha, hampir-hampir mereka tu maka mereka sembelih lembu tu. Wakan wa makadu yaf'alun, hampir dan hampir-hampir mereka tak dapat nak sembelih lembu kerana comel sangat.
mahal sangat. Come sangat, mahal sangat, saya sangat. Hape-hape tak nak solat. Hape-hape saya tak boleh buat. Ayat berikutnya pula, kita lain. Tak sedengar dengan tafsir itulah nak. Ni ayat ni cerita lain. Ayat ni cerita lain. Tafsir umumnya kata lah baik. Ni tafsir daripada guru saya ni. Wa'idh qataltum, dan ingatlah ketika kamu bunuh nafsan. Kamu sini ialah Yahudi zaman tu. Satu orang ya Yahudi, kamu situ satu orang Yahudi bunuh satu orang manusia, satu orang lain. Iaitu mengikut riwayatnya, satu orang Yahudi bunuh bapa saudara dia. Bapa saudara dia ni tak ada anak. Dia panggil Kalalah. Kalalah, tak ada anak. Jadi dia ada anak saudara. Dia ada anak saudara. Nah, oleh kerana ada anak saudara, maka dia dia nak berilah harta pusaka dia tu pada anak saudara dia. Anak saudara dia ni miskin. Tak ada tunggu. Lalu dia bunuh bapa saudara dia tu untuk dapat harta. Bapa saudara dia yang pula bermusuh dengan orang kampung jiran. Itulah agak-agak. Nah, bila dia bunuh bapa saudara dia, dia ambil mayat tu, dia pergi letak di kampung orang sebelah. Lalu dia pun kata, "Wah, buat ni ya bunuh bapa saudara dia." Pokoknya bunuh. Ini cerita dia. Wa'idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kamu bunuh satu orang manusia. Kamu situ satu orang saja ya. Bunuh pula satu orang saja ya. Fadaraktum fiha, maka kamu tuduh, maka kamu saling tuduh menuduh terhadap pembunuhan itu. Yaitu mereka tu, anak saudara dia ni tuduh bapak saudara dia ni dibunuh oleh kapur tu, orang kapur tu. Orang kapur tu kata, "Kami tidak bunuh." Mana tak ada, mana saling tuduh menuduh lah jadi. Kamu yang bunuh, kami tak bunuh, kamu bunuh, kami tak bunuh. Gitu lah. Wallahu mukhrijun, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumu, dan Allah Ta'ala lah yang akan singkat apa yang kamu dulu sembunyikan. Fakulnadribuhu bi ba'diha, maka katakanlah wahai Musa, perintah Allah Ta'ala, perintah pada Nabi Musa ni. Fakulnad, Allah kata, iaitu Allah beritahu kepada Nabi dia, Nabi dia pun kata, idribuhu, pukullah mayat itu, biba'diha, dengan bahagian anggota badan mayat itu juga. Ayat ni jadi keliru. Surah ayat ni jadi keliru berkaitan dengan lembu tina. Nah, jadi dalam tafsir-tafsir dia kata ambil kaki lembu tu, kalau ekor lembu tu pukul body si mati. Ada situ dah awak tengok ada. Peristiwa ni peristiwa lain-lain. Ujah daripada orang yang membuat daurah tafsir ni, ujah orang yang buat daurah tafsir yang mengajar pada saya ni, iaitu Maulana Husain Ali. Ujah dia ni ialah peristiwa ni berlaku jarak masa yang lama. Waktu 40 tahun dah. Waktu berlaku 40 tahun dulu. Maknanya kalau sebelum nak pukul mayat tu, nah, awak kena kata, awak kena kata bahawasanya lepas daripada semelih tu, orang ni pun bunuh orang ni. Jadi begitu ceritanya. Faham? Ataupun kalau berlaku pada masa yang sama, mayat ni tanah dulu kan? 40 tahun atau setahun, lebih baiklah didomekan, dibuat andaian, dibuat andaian bahawasanya pukul situ, idribuhu, pukul hu tu rujuk pada mayat, pukul lah mayat tu, bibakdiha, dengan bahagian
ha tu dia rujuk pada lembu. Dalam tafsir itu dia rujuk pada lembu. Ha yang kita tafsir sini ialah badan si mati itu sendiri. Tangan dia tu, kaki dia tu, tangan dia pukul. Ambil tangan dia pukul body dia. Nah, pasal mayat terbujur itu, tak ada siapa saksi. Nah, tak ada siapa saksi. Maka mayat tu tiba-tiba bangun, dia beritahu pada orang ramai, dia ni bunuh aku. Nah, jadi cerita tu tak ada sebut. Cerita tu tak ada sebut, awak kena tulis ya. Nah, ada huruf jim berkata bi ba'dha, ada huruf jim situ dengan kadzalika tu, celah-celah tu catik situ. Maka mayat tu bangun lalu kata, dia ni lah anak saudara aku, lelah bunuh aku. Habis kata tujuan cerita ni kadzalika, dah tulis. Kadzalika, kerana yang demikian itulah, kerana ataupun dengan cara yang demikian mudah Tuhan ambil ke tangan orang itu, pukul dia boleh bangkit orang itu hidup. Kerana yang demikian jugalah yuhyillah, Allah Ta'ala boleh menghidupkan al-mauta, siapa-siapa yang sudah mati. Maknanya nak beritahu tentang kiamat, apa tentang hari kebangkitan. Wa yuriikum, dan Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada kamu ayatihi, dalil-dalil kuasanya, la'allakum ta'qilun, supaya kamu dapat berfikir. Apa dia fikir? Ali, fikir apa Ali? Belum jumpa ayat ini. Jumpa ayat lagi. Ayat ke 73. Surah Baqarah. Awak apa dia? La'allakum ta'qil, supaya kamu, la'allakum mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni Allah Ta'ala kata maksudnya ialah supaya. Dia cakap kembung ya. Supaya kamu boleh berfikir, apa? Mudah-mudahan kamu dapat berfikir. Apa makna? Azri, supaya kita boleh berfikir Allah lah Tuhan yang disembah, Allah SWT adunya kebesaran Allah. Allah Ta'ala kebesaran Allah. La'allakum ta'qilun, supaya kamu dapat berfikir kebesaran Allah, iaitu Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja dia nak buat. Oh, tengok gerak-gerak tafsir mana-mana. Dia tak ada kata dah, dia kata sekatu je. Tak? Sebab apa dia tulis kata tu? Tu kerja tak guru pula nak cerita waktu hujung. Nah? Baik. Ayat berikut ni dia panggil ayat zajr. Ayat zajr atau ayat ancaman. Thumma qasat qulubukum, kemudian tetap keras juga hati-hati kamu. Min ba'di dzalika, selepas daripada demikian Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia. Demikian situ tunjuk kuasa dia tu kepada orang-orang Yahudi ni. Orang yang engkar pada tauhid ni, dia punya keras hati dia tu. Tunjuklah kuasa Tuhan macam mana pun dia engkar. Nah, jadi Allah Ta'ala tabirkan keras hati ni macam orang Yahudi. Jadi siapa-siapa yang tak nak terima tauhid ni, macam orang Yahudi ya, keras hati dia. Macam mana kerasnya? Fahiya kal hijar, hati-hati kamu tu seperti batu. Batu keras, tak nak terima tauhid ni. Al-ashaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Ada hati lebih keras daripada batu ni. Tapi Tuhan kata anda atau lebih keras pada batu, tak nak terima tauhid, degil. Kita kata jangan buatlah, nak buat juga. Yang paling suka sekali nak buatnya ialah orang yang buat
Orang yang kerja cari makan. Cari makan apa? Cari makan. Sewa pelamin. Oh, tu payah lah. Nak berhenti dia. Dia pucuk pendapatan dia. Bui makan kau nak bini dia tu. Cucu, cicit, siap dia. Bakal. Hasil daripada bagai pemujaan. Tak ada siapa dia keluar fatwa lah, kata benda diharap. Mufti ada berapa kita ni? 14. Sorang pun tak ada. Allah, dia panggil hijab umum ni, ahli hijab umum. Seperti satu orang Hindu duduk dalam negeri Hindu, dalam kampung orang Hindu pula. Negeri tu Hindu dah belakang, dia duduk dalam kampung pengamal Hindu. Dia ni duduk dalam tu, gitu. Terhijab, tak tahu ayah sunnah siapa dia. Kamu sunnah, gitu. Dia panggil hijab resmi dia panggil. Nah, terhijab daripada kebenaran. Kan? Karena semua pakat buat. Kalau Allah Ta'ala tidak buka hati, oh, siapa boleh buka? Ada siapa boleh buka? Wa inna minal hijarah. Adapun dan adapun pada batu-batu itu. Adapun yang ada daripada batu-batu itu, lama tafajjaru. Ada yang boleh memancarkan minhu daripadanya anhar, jadi anak-anak sungai. Jadi dari ada setengah-setengah batu tu pancar keluar daripada batu tu, celah-celah batu tu air yang akibatnya jadi anak-anak sungai. Mana batu ni walaupun keras macam mana pun Tuhan beritahu bukit yang begitu keras batu tu, celah-celah dia tu keluar juga air. Tapi orang yang hati keras tentang tauhid ni, Allah keras pada batu tu lagi. Tak lembut langsung ni. Wa inna minha dan ada di antara batu tadi, lama tasyaqqaqu, terbelah pecah, bergolek jatuh. Fayakhruju minhul ma, dan keluar daripada celahan rekahan-rekahan batu itu air. Wa inna minha, ada juga di antara pada batu ialah lama yahbitu min khasyatillah, ada yang jatuh gelosoh kerana takut pada Allah. Payah ni kita nak tengok pak kita ni pasal kita duduk tanah kerah model. Kalau awak duduk di kawasan Himalaya ke apa-apa, lalu waktu tiba-tiba bunyi batu kecil, pop, bergolek turun. Kerana takut pada Allah. Batu ni dia letak. Bila pernah panas kan, panas sejuk tu, letak. Letak tu masuk air je lah. Malam, beku. Kaya sikit, buka sikit, luas sikit, esok cahaya pula. Nah, malam esok, beku pula. Jadi luas sikit, luas lama-lama, pop, jatuh. Tuhan panggil, takut pada Allah. Wama Allahu bighafilin amma ta'malu, dan Allah Ta'ala tidaklah lalai leka terhadap apa yang kamu telah lakukan. Mana semua dia rekod belakang. Ayat berikut ni dia panggil ayat untuk orang musyrikin. Afatatma'una, apakah kamu sangat-sangat mengharapkan? Ni ada ni. Setengah-setengah kita ni kan, member-member rapat, saudara-saudara. Kita ni, Tuhan tanya kita ni, ayat ni. Ayat ni Tuhan tanya kita ni. Afatatma'una, apakah kamu sangat-sangat mengharapkan an yu'minu lakum, supaya mereka beriman pada kamu. Beriman kepada Allah lah. Beriman kepada Allah. Kita ni berharap nak member-member sedang mara kan. Tapi mereka tu buat dah. Kira-kira? Buat dah.
Saya tak jumpa lagi yang mai belajar dengan saya ni. Yang waktu dia semua sekali itu terima. Tak ada lagi. Ya biasanya dia, bini dia dan anak-anak dia tu adalah waktu dia lahir tu tak ada. Oh, tak jumpa lagi, tak tahu, tak jumpa lagi. Ramai dah ni kita ajar ni, tak jumpa lagi. Satu keluarga dia, dia, mak dia, ayah dia, apa semua, adik beradik dia, apa semua, dia terima tawih ni. Ada saja ya, miskiu mana-mana. Ada mengikat mana-mana. Ada di Kelantan sana, suami terima tawih, bini dia. Ada dalam telegram ni, bini terima tawih, suami dia. Dia PM ke saya, sedih buat. Saya nak buat macam mana kita? Dia kata, ustaz, suami saya, gini, gini, gini. Saya kata, awak doa, ya lah, boleh. Boleh buat doa, ya lah. Tak? Kenapa buat macam mana? Beratur dah PM saya ni. Beratur. Macam-macam ke? Macam-macam ke? Tapi awak sedih, ya. Awak sedih, ya. Awak macam sana, ya. Ada seorang itu, ada sore itu dia tabligh ke abai dia. Tabligh apa? Pucat dua kalimah syahadah ya. Abai dia kata, Wahabi dah. Tengok ngajar pucat je. Wahabi dah. Bangun tiga. Lepas tu, kakak ipar pula. Dia pun pilih yang mari. Dengan dia menangis lah dia. Dia kata, dia nak beritahu asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu tak ada. Lari dia. Asyhadu dia baru. Lagu tu sebelum saya masuk kelas tadi ada satu orang PM ke saya di mana bapak dia sakit tenang kena cancer, terminal case cancer dan dia ada cerita. Dia ada cerita, dia dapat nombor telefon daripada mana, tapi dia tidak dalam grup kita ni lah. Dia dapat nombor telefon daripada siapa orang awal. Dia kata, dia sudah bawa ke rawatan sifat ni. Saya kata, awak beritahu saya sifat ni, dia pun beritahu lah selawat sifat ni. Dengan dia-dia pun ni, dengan dia-dia sekali. Tentu dia ajar kalimah syahadah pada dia. Kemudian ya pergi ziarah ayah dia. Dia tanya macam mana nak buat. Begini ya, ayah dia sakit berat. Saya kata awak ajar dia kalimah syahadah. Seperti mana saya ajar awak, awak ajar pada ayah awak itu kalimah syahadah. Kemudian minta dia aku dosa syirik bid'ah ya sudah buat serta dosa-dosa lain. Jadi dia PM ke kita pula, kita bertanya, aku beritahu dah. Bila dia ada telefon, PM pula, kita tanya pula. Buat ke dah, dia kata buat lah. Satu jam sebelum saya mari, sebelum start lah tadi. Dia PM ke saya, dia kata, ya dia meninggal. Jadi saya tanya dia, awak ada kah? Dia kata ada. Dia boleh mengucap. Saya tanya waktu dulu, dia boleh mengucap ke tidak? Dia kata, boleh mengucap. Tanya malam ni. Saya pun beritahu tak payah depan panggil lah jauh-jauh tu. Beritahu dekat rekat. Boleh mengucap. Tengok. Kalau kita boleh beritahu bertobat daripada syirik kufur ni dan bidah ni, insyaAllah lah. Boleh mengucap lah insyaAllah. Dia ingat gapoh ni benda ni dah. Dia beritahu tu kan. Bila tanya boleh mengucap tu, dia kata, ya boleh mengucap tu. Dia melarung, melarung menangis. Menangis apa? Menangis suka. Dia sedih hari dia mati tu mula-mula. Lepas pada tu. Allah tanya, buat apa-apa dah kaya buat ni. Dia kata. InsyaAllah hari suka dah. Dan last minute ni, celik mata, tak ada hari ajar. Celik mata, mengucap kalimah syahadah.
aku mati. Afatatma'una, apakah kamu berharap atau taruh harapan besar ayyuminu lakum, untuk mereka itu beriman pada kami, iaitu terima ajaran kita lah, ajak kaya tahu itu. Ayat ni rujuk pada Nabi. Nabi minta supaya nakkan Abu Talib. Abu Talib terima tauhid, Abu Talib tak terima. Waqad kana fariqun minhum, sesungguhnya ada sebuah daripada mereka itu yasma'una, mendengar kalam Allah, kata-kata kalimah Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka sewenang-wenangnya terhadap isi kandung Taurat atau isi kandung Quran ini, mimba'dima aqaluhu, selepas dia betul-betul sewenang-wenangnya, selepas dia itu betul-betul memahami kitab Taurat atau Al-Quran. Wahum ya'lamun, dan sedangkan mereka itu tahu isi ianya salah di sisi Allah. Bila dia ingkar, yasma'una itu ialah orang yang mendengar situ, ialah orang yang belajar. Ini sifat Yahudi, sifat munafik Yahudi. Di antara Yahudi itu yang beriman itu, dia ada yang munafik lah. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka kata amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ala ila ba'dhin, apabila mereka bertemu kembali setengah mereka kepada setengah yang lain, qalu, mereka kata atuhaddithunahu, apakah kamu nak cerita kepada mereka, bima fatahallah, terhadap apa yang Allah Ta'ala buka alaikum kepada kamu, liyuhajjukum, supaya mereka dapat menyanggah kamu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu, afala ta'akilu, apakah kamu tak berfikir. Ayat ni ialah rujuk kepada cerita dua orang Yahudi. Satu Yahudi kata kepada Yahudi sampai lagi, orang awam dia rasa ya ni, Yahudi ni kata, saya nak pergi jumpa Nabi akhir zaman. Kata Yahudi sampai lagi tu, kata, eh, kamu jangan kata dia Nabi akhir zaman, nanti kita kena ikut dia. Kamu jangan kata dia Nabi akhir zaman. Maknanya dua-dua ni kenal ni. Kenal apa? Kenal ni, Yahudi ni kenal Nabi Muhammad siapa-siapa ni. Macam yang buat-buat penjahat tu, dia kenal kita beritahu tu ni. Cuma degil lah dia. Lepas tu, yang kempen ke Yahudi pertama tadi, akhirnya kedua-duanya pergi jumpa Nabi. Jumpa saja Nabi, daripada hadis tu, jumpa saja Nabi, dia pegang tangan Nabi, cium tangan. Lepas tu cium kaki Nabi. Lalu dia mereka berdua berkata, kamulah Rasul akhir zaman. Nabi menjawab, apa yang menghalang kamu daripada beriman pada aku? Dia menjawab, kami dilarang beriman pada kamu kerana kamu ni tidak buat kami. Tidak Yahudi juga. Macam kita ni lah, kenapa tak nak terima apa yang saya beritahu ni? Kerana saya ni tidak buat tasawuf, saya ni tidak buat tarikat. Kalau awak buat tasawuf, awak buat tarikat, saya terima. Begitulah lebih kurang. Okey, kita sambung sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim.
Sambung ke balik? Balik. Ngaji tak balik tu. Alah. Dia duduk kat tu ya. Belakang rumah balik tu ya. Dia duduk. Balik tu. Eh, tu dah.